Weh. Diam. Loh. Bam. Anjir. Dibunuh. Welcome Ria Cafe. Tau gak isinya apa? Jualan jetski sama AdSense. Ayo. Warnet tuh tadi di tembus ini bisa kan tempat Ronaldo ya? Wah ini dia, kanan. Nah ini dia warnet ya. Cari. Eh ada apa nih tutup botol? Bir Starfish, apaan bir Starfish? Oh bir bintang. Oh anjir. Tutup botol bir bintang guys. Bukan minuman anak-anak. Bukan minuman anak-anak niche. Ini Manta Strawberry. Manta. Ini soda Rino, tau nggak? Soda. Oh, tahu ah. Soda badak. Teh Sosro. Starfish bir. Ah, eh sisa Y sama N doang guys. Yoman jadi. Bang Ope Warnet, tarifnya 2.000 per rupiah per jam kalau mau minjem komputer. Semurah ya. Oh ini chefnya deh. Hey, kamu koki Queria Cafe ya? Tadinya kakek itu sepemilik dia ngawatin kamu. Katanya dia menyesal, dia mau kamu kembali. Kalau kembali, dia paling maksa aku bikin kue lagi. Pokoknya berpikir kalau aku mungkin lebih baik masak yang lain, tau gak sih? Mungkin masakan Tionghoa, terdengar menarik. Aku lagi nyari resep, mungkin aku bisa cari tau jadi koki seperti apa. Eh, step lagi. Apa kau dengar soal sindrom ingatan palsu? Hah? Itu terjadi ketika beberapa realitas alternatif bercampur jadi satu dan menciptakan ilusi ingatan palsu. Anjir, kayak aisomnium. Yang bisa membuktikan sebuah ingatan itu benar adalah jika ada banyak orang yang mengalaminya. Ada nggak ada lu katanya. Aku tidak menyangka kamu akan menanggapinya dengan serius. Oh, dia mau ngomongin kasus yang ada di sini. Wah, ada yang bercumbu nih. Oh, internetnya putus. Bentar ya, ada telepon masuk. Ya elah. Woi, siapa yang nge-YouTube? Mungkin aku menjalankan uang jajanku untuk beli barang di game. Gawat, aku lupa kata sandi akun MySpace ku. Anjay. Kalian tahu MySpace gak guys? Katak bisa gak? Gak bisa. Pink Sand. Oh Pink Sand tuh ini ya? Green Sand. Green Sand. Yeah. Anjay, pada tahu MySpace gak teman-teman? Oh, pasti langsung pada bilang. Di atas itu ada tanda di apa namanya di lantai gitu kan. Khusus 18 plus. MySpace ya. Space Dive. Ukok nonton YouTube bang. Woy nge-lag seng mesti ngebokep kata. Dengar para koki, ini kesempatan terakhir kalian untuk menyajikan kreasi terlezat kalian dan mencapai puncak dunia kuliner. Yes chef, master chef aja. Sisa waktunya 45 menit lagi. Yes chef. Oh dia ini pi apa mantan master chef. Bukan anjing. Aduh tidak. Koki-koki lainnya mengambil perhatian mengganggu. Kalau gini aku tidak bisa menang. Si koki quest dan kesulitan, aku harus membantuin dia. Bisakah kamu menang perhatian mangga si koki kue? Tidak, aku tidak benar-benar menang. Rendang jauh lebih baik. Oke. Asalkan dia terlalu pedas, sang juri tidak menyukainya. Pedas. Tidak terlalu pedas. Bisakah kamu menang perhatian mangga si koki kue? Dimsum, asal tidak terlalu pahit. Terlalu pahit. Apa yang dapat memberi rasa pahit ya? Lagi pressure test itu bang. Ini apa deh? Bisa kamu mulai perhatian mana sih koki kue? Berminyak. Aku sudah berbicara dengan mereka. Bahan-bahan itu tidak dapat ditemukan di sini. Aku harus carinya di luar. Berminyak, pedas, sama pahit. Berminyak, pedas, sama pahit. Beli di toko kelontong. Jadi gimana? Berhasil gak? Ntar lu, aku udah bicara sama dia. Dia masih mempertimbangkannya. Bisakah kita jual pada kak kalau makanan lain juga tidak lebih baik? Aku ada ide sih, tapi bukan yang ini jahat, nyambut tas mimpi. Dengar, kamu butuh dia buat bikin kue raya kan? Mungkin dia juga mau. Kita cuma perlu mengambil keputusan doang. Oke, aku butuh sesuatu yang berminyak, yang pahit sama yang pedas. Kalau gitu,
kita cari. Para bawahanku bisa membantu seperti waktu itu. Weh, ada order kurang. Ratna, kuatkan dirimu. Ini buat Raya. Kita gak punya pilihan lain. Dan menunda yang akan membuat keadaan semakin parah aja loh, Ratna. Iya sih. Yaudah, ayo kita mulai ngumpulkan informasi. Oke, ada di mana? Oke, pare ada di sekitar musola. Oke, yang pahit. Cabe ada di... Ada saus cabai ekstra pedas dijual oleh penjual makanan dekat sini. Oke, toko kelontong, minyak gratis. Gratis dengan kata Sandi. Oke, bapaknya Erik katanya mau ngasih tahu guys. Mau ngasih minyak goreng. Minyak goreng lokal, minyak goreng terbaik, paling murni, bahkan bisa diminum. Hah? Coba ulangi tadi kembali. Minyak goreng lokal, minyak goreng terbaik, bahkan bisa diminum. Oke. Ayo kita bergegas, Atma. Oke, Admiral Sengoku. Sini mah ada tumpang tambal ban doang. Ya ilah. Pare. Oh ini pare nih. Bu ini pare bukan bu? Kamu mau pare? Pare bagus loh buat kamu. Banyak vitamin A sama C nya dan bantu menurunkan gula darah dan kolesterol. Ada juga bilang kalau pare bisa melawan kanker. Sayangnya baik yang tidak suka, rasanya pahit sih. Ambil aja satu, tanamanku lagi berbuah. Makasih bu ya. Ambil semua anjing. Tolong. Pare udah. Terus pasornya Bimoli. Bibir mojok 5 cm. Tolol. Apa tadi pas kata Sandi? Jangan lupa ke depan bioskop. Bioskop lewat mana ya? Oh ke kiri ya. Apa? Minyak apa tadi kata Sandi? Bisa diminum. Minyak lokal, minyak terbaik yang bisa, bisa diminum. Minyak lokal, minyak terbaik yang bisa diminum. Tuh, tadi pare, cabai itu tukang makanan deket sini ya? Bakso deket sekolah. Ini es legend. Es legend ya maksudnya ya? Ini tukang bakso. Jualan makanan deket mana ya? Tadi gak ada yang ininya. Ada yang biola. Oh, ngedengerin musik sedih. Kenapa aku tidak bisa ngeliat lagu ini? Aku melakukan lagu ini. Ini lagunya bukan lagu kami. Dia mengingat tempat sebelum dia. Tidak, aku tidak melakukannya. Aku tidak melakukannya. Rasa pikiran aku masih terlalu lama. Dan aku tidak tahu harus buka pintu yang mana untuk membebaskannya. Wah, space dive anjir. Dia kesulitan dengan musiknya. Sebenarnya sesuatu yang berharga baginya. Aku harus bantu dia. Aku juga penasaran dengan musik itu. Lagi pula, aku juga sedang mencari melodi yang menyentuh jiwa. Apakah ini aku cari? Ah, bocah lagi. Ingat yang jualan dekat jembatan itu kan pedes bang. Jualan dekat jembatan pedes. Mana jual makanan ya? Kaori. Coba Kaori. Aku Space Dev. Ini anjing apa nih? Tangga nada. Gue gak bisa baca. Pintu. Lu buta nada apa bisa baca nada? Apa ini kode yang hanya diketahui musisi? Aku tidak mengerti. Cuman satu caranya. Telepon adik gue. Jangan, foto dulu enggak. Ada gambar segitiga di note ini. Ada gambar lingkaran di note ini. Oke, Pit. Ini yang ke atas itu segitiga. Yang ke bawah itu bulat. Yang ini ya, yang dua kotak. Gampang ya. Segitiga, bulat, kotak. Segitiga yang apa? Yang ke atas. Yang atas, yang biasa. Yang do. Ini yang kepala dua dulu, udah itu yang ke bawah, udah itu yang do. Berarti apa? Kepala dua yang mana? Kepala dua tuh tadi yang itu. Ini. Yang kayak kepala kau. Terus? Nah, terus? Terus kepala dua. Ini apa yang? Coba lihat. Kepala dua, yang ke bawah, itu yang ke atas. Nah, ini yang suruhnya apa? Yang ke bawah. Ya. Ke bawah bulat. Bulat. Itu segitiga terakhir ya. Nah, nih dapat.
burung hantu. Oh mekar, kayak ngelepasin burung hantu ya gitu tadi. Oh dia inget langsung melodinya ya. Aku inget. Terima kasih sudah menunggu. Ini adalah lagu untuk masa lalu dan masa depanku. Bukan goblok. Serius? Ini ada gamenya sedih banget. Ini Easter game Toge Production yang main dari game sebelum lagunya endingnya gini. Oh, nyambung. Di dalam Toge Universe ya, ternyata ada ceritanya lagi. Pada nangis semua. Yang tadi itu menyentuh sekali. Rasanya aku mau menangis. Benar, indah sekali. Ini seharusnya adalah lagu duet, tapi dia sudah tiada. Dan aku di sini untuk menjaga peninggalannya. Terima kasih. Aku yakin dia akan senang melihat kalian semua menikmati musik kami. Request Bing no se. Sake no Bing. Sake no Bing. Musik yang indah. Aku tidak akan bisa membuat sesuatu sebagus ini. Sudah waktunya kembali ke kafe. Siapa itu? Ada apa dengarnya? Siapa tadi anjir guys? Oh bioskopnya ditutup ya? Oh sobek, lihat atas-atasnya tuh. Itu bioskop yang ditanya bersama Raya. Katanya ada bobrok seperti udah gak dipakai bertahun-tahun. Pertama kejadian kucing, lalu ini. Apa ini harus oleh Raya? Sesuatu tentang kekuatan yang lebih tinggi. Raya gimana sih? Sakit. Nama game ini When the Pass W.A. Ron. Oke Brun, santai. Eh, tukang jual makanan pedas di mana guys? Ada bakso doang nih, bakso juga gak ada yang jaga. Mana ada es legend jualan yang pedes-pedes. Ah, mana ada tukang jualan es. Kalau kamu mau kue belilah di Ria Cafe. Ya aku tahu, tapi aku nyari jualan yang jualan cabe. Bentar, minyak lontong dulu. Weko, selamat datang nak, mau beli apa? Minyak kok. Yah tidak ada salah mencoba deh. Minyak goreng loka, minyak goreng terbaik paling murni, bahkan bisa diminum. Kok kamu tahu kata sandinya? Kata sandinya benar. Selamat, kau berhak mendapatkan minyak goreng loka gratis dalam jumlah banyak. Aku harus mengatakan persis seperti itu, tahu distributor rewel soal itu. Yang benar gratis, baik sekali. Syarat-syarat berlaku, jeriken tidak termasuk. Yo berak, ngomong dong, kau ambil jeriken dulu. Ya udah. Ambilnya dekat perawat tadi. Ya pak, saya cuci dengan air agar bisa makan lagi. Aku selalu melakukan itu. Ya udah. Ya udah kok, bentar kok aku ambil jerikan dulu kok. Dicuci sama air kok ya. Si ibu tadi punya air sih. Ya berat. Lihat tuh, so jago preman. Makan di tinjuku dasar sombong. Bro, HHC tunduk sama gua. Lu bocil SMA biasa mau lawan gua, makan tuh tonjokan gua. Enggak kerasa, bro. Woi. HHC-nya pulang kampung aja gue buat. Lu lagi bocah. Nah gaya, pulang sana.
kata si bapak tadi, kamu berantem depan toko saya, udah gak jadi. Iya anjir, kena angin anjing. Ini dinyarikan. Cuci di si ibu aja. Tinggal cabai nih, cabai beli di mana guys? Koreksi bang, when the pass was around. Oh, oke. Nama game ya, nah ini dia. Bu, boleh tolong bersihin jerigen saya nggak bu? Disiram. Boleh kata si ibu. Kasih bu ya. Waktunya membeli minyak loka. Minyak bersih bahkan bisa diminum. Minyak bersih murni. Ya. Bisa diminum. Kok ini kok? Jadi kan kok? Makasih kok ya. Oke, kita udah punya minyak gorengnya guys. Sisa. Tinggal cabai. Beli aja di situ ada nggak? Tolol nggak jualan cabai nih. Lah, nah, tiba-tiba ada jualan cimol di sini anjir. Cimol ada. Ada cimol kok. Namanya cimol komet jeletot air sangat membakar dan sangat pedas. Bapak boleh minta pedasnya nggak pak? Cimol komet jeletot dengan saus cabai spesial. Sangat membakar, sangat pedas. My god, ngebug anjir. 220332 230238. Bentar. Bang! Untung ada otos ya. Jadi cimol komet jeletot itu apakah benar-benar pedas? Banget, cimol jeletot dengan saus cabai spesial. Ini adalah yang terpedas yang bisa kau temukan di Kota Loka. Boleh aku coba pak sedikit saus spesial itu? Loh, bukannya kamu gak suka makanan pedas? Jangan bilang kalau kamu membuat saya terkesan karena disuka makanan pedas. Yang benar, aku tidak tahu pak. Bagaimana kamu ini? Yaudah ambil nih, hati-hati. Ini pedas banget ya. Komet jeletot. Hobinya dia yang disukai cewek-cewek ini ya, tartil tau gak? Apa? Cabai-cabaian tartil. It's time to space deh. Ya, cabai-cabaian tarik tiga yang pakai hot pan air. Jajannya komet jeletot air. Yang bilang apa yang suka di iniin ya? Si apa? Namanya yang kalau lagi jalan terus digini. Iya, benar. Begal toket. Begal toket, nah itu dia. Berminyak, oke. Kita kasih minyak goreng. Tuh. Sabotase. Apa itu yang kau taruh di masakanku? Oh, dicobain sama chef ya. Wah, mampus. Kena berang. Wah, ini berminyak sekali. Kok mau orang asing datang menjajah makananmu, ha? Pulang sana. No. Oke. Masih banyak harus dilakukan, tapi sering aku bisa pakai ini. Sisa waktu 30 menit. Oh, dia dapat peralatan memanggangnya ya? Oke, akhirnya dia udah boleh masak. Yang ini kalau masak nggak boleh terlalu pahit ya? Pedes. Oh, pedes. Rendang ini ya? Apa ini pedas sekali kau membunuhku? Mampu, Chef Arnold tengah muk air. Kembalian kemarahan Chef Arnold. Yah, inilah yang kubutuhkan. Sisa waktu terima kasih, aku harus bergegas. Oke, saingan terakhir. Kita ratakan. Kasih pare air. Hei, kamu. Kena usir langsung. Chef Junet ngamuk. Ini pahit sekali. Apa kau mencoba mengingatkanku pada pernikahanku? Mampus loh. Dan Chef Juna anjir kan di Lost Kitchen. Beuh, aku sudah punya semua peralatannya. Sedikit lagi. Nah, ini baru lama. Tuh, ya ini enak katanya. Dan ini kunyatakan Koki Kue sebagai pemenang. Orang dia sendiri aja. Kamu ranking 1 dari 1 orang di rumah. Udah gitu menangnya menang curang. Iya gitu. Anjir. Benar, aku sudah melakukan kerja yang bagus sebagai Koki Kue. Aku harus kembali ke kafe. Oke, ini checklist terakhir. Saatnya kembali ke Ria Cafe.
Oh, situ bisa kan ya, Ria Cafe ya? Ke kanan bisa gak sih, Ria Cafe? Ayam. Ayam. Bare. Ronaldo. Lu dong. Kemarin katanya mau login. Lu. Gua. No, no, no. Login WR. Ada Erik, guys. Hei, lihat wajahnya. Ada Erik and the gang. Bisa kalian pergi dan tinggalkan aku sendiri. Dan tolong belajar mengendarai motor dengan benar dan tidak seperti orang mabuk. Ya ilah, geng ini aja. Geng Ici Kiwir. Ini anjing kecil poncut atau kucing pinakut yang menyedihkan ya. Sini turun, berantem kalau mau. Udah dimin aja Atma, ada yang lebih penting loh. Ayo, bahannya kan udah beres, Kongki udah pulang. Masuk dan pesen Black Forest, Gih. Itu motor sesuatu gak? Apa? Jangan bilang ntar kuenya ntar dijatohin. Iya anjir, gua gampar monitornya anjing. Pukul anjing sih, Riki langsung. Erik babi Erik. Kalau developer yang bikin game gue datengin anjing. Kocol capek. Dekat sih di Surabaya Erik. Kue ini akan lebih lezat kalau dimakan saat baru jadi. Kau mau aku membuat kuenya sekarang atau kau mau aku sih melakukan hal lain dulu? Gak ada sih, udah bikin aja kuenya, gak apa-apa. Ici Kiwir Erik. Bagus. Terima kasih sudah memberikan semangat buat kueku. Inilah yang buatku bersemangat dari dulu. Sekarang duduk manis dan tunggu ya. Aku akan buatkan kue Black Forest terbaik yang pernah ada di kota ini. Pengendara Uko Kiwir menunggu. Erik. Loh, maaf. Aku sudah sangat jahat. Sangat jahat. Maafkan aku, Raya. Hah? Kenapa itu dia? Eh, Atma. Bangun nih pesananmu. Yang tadi itu mimpi. Kok ada suara Erik tadi? Kok dia minta maaf? Erik minta maaf sama si Atma. Halo, panggilan bertukang tidur. Turu ya. Bener ya. Pikiran gue bener. Wanginya enak sekali. Mungkin itu yang membangunkanku. Udah jadi. Ini lah karya terbaikku. Sebenernya kue Black Forest khas Gia Cafe. Wow, kata lezat dan baunya harum sekali. Luar biasa, Ibu Koki. Aku dapat satu loyang kue Black Forest. Kokiku, aku senang kau kembali. Tolong maafkan perkataanku. Yang harus aku katakan adalah kue-kuemu adalah kebanggaan kafe ini. Dan tentu saja kau harus bebas bereksperimen dengan masakan lain. Tidak apa-apa, kek. Aku harus minta maaf juga. Kakek benar, aku sudah membuat kue lebih dari apapun. Aku harus fokus pada apa yang aku suka. Sekarang aku harus memberikan kue ini kepada Raya. NTR kah? Paling ntar si Raya lagi ngewe sama Erik. Anjing. No, Sengoku. Apa itu, ada suara kucing? Oh tidak, Admiral Sengoku. Gilindes. Anjing digeleng, cok. Wah, bangsat. Wih, mati anjing Sengoku ya. Wah, kontol, bunuh aja entot. Aduh Erik, hati-hati dong, kamu nabrak kucing. Ini kan bukan salah aku, kata Erik. Wah, bener-bener nih Erik, anjing. Kucing ini tiba-tiba melompat, tempatku kaget. Eh, ini bukan yang suka terlihat bersama Raya. Woi, tonjok anjing, patahin lehernya, tai. Kalian kan apa kan, Admiral? Ada anjing jaga datang. Wah, bener-bener anjing. Tonjok anjing Eriknya, bangsat. Kue, dia suka kue Black Forest kan, maafan. Dia akan maafan ku. Oh, diambil kuenya anjing. Si Atma tolol banget dah. Oh, ada Marin. No, Admiral mati guys. Kamu gak apa-apa. Baguslah kamu ingat namaku. Sedang apa kamu di sini? Aku menunggu sedang pingsan. Apa kamu ingat kamu sedang melakukan apa sebelumnya? Kue. Hilang, di mana kue itu? Admiral. Kemana Erik? Aku harus menyekati Admiral. Tidak, kamu tidak bisa. Maksudnya? Yang bisa aku selamatkan hanya Raya. Maksudnya? Atma, kamu harus pergi dan menemaninya. Pak pasti bagus. Sekarang pergilah. Loh, Admiral hilang juga, guys. Sengoku hilang. Yang namanya Erik mudah-mudahan mati ketabrak truk. Guys, Admiral hilang, guys.
No, Admiral hilang. Kita harus selamatin Raya. Raya di kelas ya? Eric Sherlock sekarang babi. Lulu, dan itu sebagai disebut sebagai sindrom ingatan palsu. Oh, Lulu kan yang cewek itu ya? Tadi yang iya. Jadi sebutannya Admiral. Oh, Atma. Eh, ini udah sore loh. Kamu masih di sekolah? Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan. Maaf, Bu. Buniken Raya mana? Kamu kenal Raya? Loh, pacar aku. Maksudmu Raya kan pacar aku. Dah, dia bisa di dalam kelas tuh. Seharusnya dia baik-baik aja sekarang. Raya kenapa? Makasih ya bunikennya. Si Lulu-Lulu ini rada sus juga. Mereka pacaran. Dia sama Raya. Lah, kamu gak tahu? Enggak. Aneh. Wah, cemburu jangan-jangan si Lulu-Lulu ini. Bukan. Jangan-jangan bilang yang ingatan palsu itu tuh adalah si ini. Enggak tahu. Kita lihat ya. Raya! Kamu baik-baik aja. Kamu gak terluka, Raya? Eh, iya. Aku merasa lebih baik. Kenapa kamu panik? Kamu mana aja? Aku pergi sama Admiral untuk membelikanmu kue Black Forest. Dan Eric, dia ngebunuhin Eric, maksudnya? Kamu panggil aku. Yo, kontol main gue tonjok rasanya anjing. Raya, aku mau minta maaf. Aku bawain kue, ini kesukaanmu kan. Pembohong, itu kue aku. Diem anjing kecil. Ini antara aku sama Raya. Kamu tidak seharusnya ada di sini. Mana Admiral? Raya, kamu harus ngerti. Menurutmu ini semua salah aku, tapi aku tidak berhak melakukan itu. Katakan saja di mana Admiral Sengoku. Ayolah Raya, itu semua sudah lama sekali terjadi. Tidak bisakah kamu maafkanku? Hah? Tunggu, sudah lama sekali. Hah? Dia bilang dia itu halu. Gila, sudah lama sekali. Raya, maksudnya gimana ya? Mana Admiral? Udah lupakanlah kata. Admiral sudah mati. Mati kata. Loh. Wah. Kakak si Raya punya kekuatan power super bego. Jangan dekat. Apa? Dia yang bikin. Nggak, nah, dengerin lo bentar. Tidak, kamu harus pergi. Akulah yang Raya butuhkan kata Eric. Jangan sebut nama dengan namanya dan mulutmu itu. Sini maju kata Atma. Wah anjing, by one boss. Anjing banyak gaya nih anak-anak. Bangsat, bapak lu tukang lontong anjing. Sakit tau. Lah, kagak berani mukul. Sini pukul gua kalau berani, bangsat. Dia gak berani mukul, guys. Lemah anjir anak tukang lontong. Mampus lu. Wait, what? Anjir. Wah. Raya. Kamu. Oh, sya anjing. Atma, tolong aku. Tidak, aku. Dia harus memaafkanku. Aku tidak bisa. Ini menyakitkan. Kamu menghalangiku. Bos. Oh, ini bocah-bocah deh. Tai, berani main keroyokan. Wih, si Raya dikemanain? Anjing. Aduh. Raya harus memaafkanku. Harus. Lah, nge-glitch. Space Dev. Loh. Cok, bawa circle anjing. Loh, ini. Apa kau ada dalam hatinya Eric? Nggak kayak Speed Devil yang lain. Ini jauh lebih besar. Kenapa semuanya tidak bisa kembali seperti dulu, kata Eric. Ini bukan salah aku. Tidak, kamu harus minta maaf dengan benar. Aku tidak bermaksud membunuh kucing itu. Masa kamu tidak mengerti? Tapi itu sudah terjadi. Kenapa kamu tidak bisa maafkanku? Dia butuh waktu. Cobalah untuk lebih sabar. Tolong maafkan aku. Kamu harus maafkanku. Seperti biasa, dia tidak bisa mendengarkanku. Hah, kakak. Kamu mau bilang aku? Iya, sepertinya berbahaya. Cepat kesini. Bahaya. Ada anjing. Apa ini? Harus disini bersama aku. Ada apa ini? Kenapa kamu ada di sana? Gak usah dipikirin. Kakak harus hati-hati di sini atau para anjing mutan itu akan menangkapmu. Atau lebih parah lagi. Lebih parah. Mereka sudah merungut di sini lama sekali. Mereka menyingkirkan dari semua orang. Kamu ngapain? Aku gak tahu. Suatu hari mereka tiba-tiba saja ngejer. Udah, jangan-jangan cengeng dong, woi Eric. Kak, kakak baik banget. Kok kakak sih? Semua anjing mutan ini
suaranya Erik berubah gara-gara mereka. Aku sudah di sini lama sekali, aku ingin bebas. Apa kakak bisa bantuku keluar dari kelangkeng ini? Aku harus melewati pintu yang ada di sana. Pintu? Oke. Pintu besar yang di sana. Ada apa di balik pintu itu? Kebebasan. Kalau kakak bisa buka kerangkeng ini, aku bisa melewatinya dan bebas. Dan para anjing hutan itu akan hilang. Kerangkeng ini kuncinya nggak bisa dirusak. Gak ada gunanya kesatria pemberani itu tidak bisa dibuka paksa. Tapi aku tahu kok mereka taruh di mana kuncinya. Aku melihat salah satu dari mereka membawa ke ruangan di ujung kiri. Ruangan di ujung kiri ya. Oke. Okay. Apakah sudah menunggu kerangkengku? Belum. Ini harus menunduk itu. Oh, tempatnya penundaan mereka. Aku harus bersembunyi. Siapa tahu apa yang akan terjadi kalau mereka melihatku. Serem banget anjir. Anjing mutan. Kenapa banyak motor ya? Banyak motor metik. Roda gini unik juga. Aku butuh kunci Inggris untuk melepasnya. Woi goblok. Wah anjir masih kena. Tas ini aman kali. Aduh kena lagi anjir. Ya bener. Casingnya anjir. Dapat kucing Inggris ya. Lah. Ternyata patung ini adalah semacam saklar untuk pintu jebakan. Aku harus membuat sesuatu yang bisa menggantikan kucing Inggris ini. Sesuatu yang cocok untuknya. Nah, berarti kucing Inggrisnya gak boleh kecabut. Anjir kena gue bangsat. Wah kena lagi gue. Mulai nafsu. Mau usah lari kali ya. Nutup ini ya, nutup atasnya ya. Apa tuh? Kenapa bisa gagal kue Black Forest bodoh ini? Aku tidak akan meninggalkan dapur ini sampai aku bisa buat kue yang sempurna. Karena oh, ini tuh cerita tentang masa lalunya Erik. Buat Raya katanya. Apakah itu kunci kerangkeng? Aku harus ngatrol itu dan mengambil kuncinya, tapi gimana caranya? Mesin ini terbunuh atas suasana sial, beberapa roda gigi hilang. Apa aku bisa menemukan roda gigi sekitar sini? Oh, gini Pi, lo ambil kunci. Abis itu, ini ntar kuncinya ditaro di gigi anjing, terus ambil roda nggak, gigi. Nggak, pakai tulang dulu. Pakai tulang dulu. Taruh di ini. Ya, kunci Inggrisnya bawa bautnya masuk ke situ. Itu gerakin katrol. Ini ya, seru kan? Nah, buka dulu. Sip, baru taruh di katrolnya. Baru nah.
Masih ada roda gigi yang hilang. Adonan kue butuh tambahan gula. Buku resep. Membuat kue Black Forest sempurna. Campur bahan-bahan untuk membuat adonan. Jangan lupa tambahkan pemanis. Panaskan oven sampai suhu 180 derajat. Kemudian panggang adonannya. Tada, kue Black Forest buatan rumah yang sempurna. Kayak butuh gula ya. Nih, kecil. Sip. Oke, bete boy. Dapat tapi gue. Tele. Nah, sip. Lah, kelihatan gue goblok. Tapi udah diturunin kan ya? Kita butuh nyari gula di mana ya? Buka kunci dulu kali. Kayaknya kita harus bantu Eric buat ngeberesin Black Forest-nya deh. Ya Allah, belum diturunin. Gua harus nurunin ini ya dulu. Tapi suara itu ya berisik ya. Gak bisa, Pit. Dia dengar suara ininya turun. Gimana caranya ya? Gula di dekat kandang tadi. Gua cari gula dulu. Ini ke kanan terus. Tadi udah diambil. Bagian kanan kurungannya belum dicek. Tadi ovennya bisa diinteraksi, bentar, bagian kanan kurungan. Biar ke kanan dulu anjingnya, tunggu bentar. Kita butuh gula tapi guys, apa gak usah kali ya? Tadi ovennya bisa diinteraksi. Tuh, dia denger langsung. Kena pasti. Taruh dulu aja, Rul. Aku tadi sengal kucingnya sebelum anjing itu pergi. Oven ntar bikin 180 derajat. Oh, dibikin bunyi dulu kali ya. Berapa suhu yang harus diatur untuk oven ini? 180 ya? Bener gak sih 180? Iya bener. Pakai gula. Gulanya ini gimana masalahnya? Sebelah kurungan, kurangannya mana? Yang tadi, yang sharing kurung. Oh, coba. Coba. Kena mantap gue itu.
Si Erik liat gula gak ya? Gak tau di kanan ada gula apa enggak. Kita butuh gula guys. Nah itu tuh gula. Ah iya benar. Ada lagi ya, cek gulanya kali ya. Gak ada, cuma gula doang. Kayak ada warung aja. Warung bapaknya kali ya. Kenapa banyak motor Ichikiwi di sini ya? Kan orang supra oleh cinta. Gimana dulu motor mahal ya gue nih. Juga sih dia ketua geng motor ya. Lah ada yang kebalik sih. Dan kenapa representasinya anjing gitu loh yang gue bingung. Kayak serigala gitu dia. Tuh, aku harusnya makan adonan dulu. Uff. Takaran pas tidak terlalu asam, tidak terlalu manis. Terus? Oh, udah manis saatnya memanggang. Nah, pas manggang langsung lu nyalain itu kunci. Iya. Yeah. Jadi suaranya udah cepat. Masih bunyi nggak tapi? Masih anjing belum. Oh lu tutup dulu opennya. Kagak lah dia nutup, gimana sih lu. Dia kayaknya harus cabut dulu deh. Beres dia masak baru kita bisa turunin kuncinya. Okay. Iya turunin ya. Buat gue, jangan lupa tangan pemanis, panaskan oven sampai mendidih, kemudian panggang adonannya. Tuh, kan kuenya udah beres tuh. Ya, tungguin aja dulu. Tuh, lagi mateng ya. Tungguin aja dulu. 180 kan tadi suhunya. Udah gue set. Tuh. Berhasil kan? Cabut dia. Kue Blok Forest untuk Raya sudah jadi. Awu. Kan cabut baru deh kita bisa naro. Ukoknya seneng banget. Iya nih. Ukok dogi aja. Ya. Yuk. Kunci kerangkeng udah kita ambil. Udah gak ada serigala itu. Gara-gara satu ukok membawa Black Forest, gue pergi. Tuh, barang jemputan itu udah gak ada. Tapi ada yang gak beres katanya. Aku akhirnya bisa bebas. Lah, jadi masih bocil. Si Erik masih bocil. Ayo pergi ke satu pemberani melewati gerbang itu. Oke kata Atma. Oke. Okay.
ini ruang kelasku. Dia ini banyak trauma kayak waktu kecilnya ya. Gede, iya makanya gede jadi begudal. Merokok so hebat pula kemarin, batuk-batuk dia aja. Kita hampir sampai keluar, kita telepon berani, hanya beberapa langkah lagi. Oke, ayo pergi. Loh, kenapa kamu tidak mau memaafkanku? Injir, banyak foto Raya, cok. Aku menahan harga diriku dan membuatkanmu kue ini, tapi kenapa, di mana salahku? Permisi. Ini Ukok Chef, tolong biarkan kami pergi. Iya, tolong biarkan kami pergi dari sini. Aku sudah memperkenalkan diriku dengan buat kue ini. Aku tidak bisa menanggung malu biarkan dia biarkan kalian pergi. Karena Eric yang dikenal semua orang, Eric takut semua orang akan hilang, semuanya akan rusak. Tidak akan, temannya sungguh tidak akan peduli tentang bagaimana kamu berpura-pura kuat, kata Eric kecil. Kecil, aku ini juga kamu, jangan lupakan itu. Kita ini sama. Wih, tonjok anjing ini serigala. Begas lawan Jika. Anjing mutan, anjing ukok. Mati lu bangsat. Lah, gak ada damage ya, cok. Terus yang saya berani, aku akan coba bicara padanya. Aduh, saya pencet ini goblok. Ya, baru loh pertama kali Heihachi gua kena hit. Iya anjing, antek, tumbuk kalau bapaknya. Sudah ini semua, aku ingin bicara. Ini cara laki berbicara kecil, dengan tinju. Lu nyakar bangsat, kayak Dylan lu. Ilah, triple hit anjing, kata gua takut. Rasa kita merasakan itu, rasa Raya juga merasakannya. Ilah, so hebat, antek, kalempong mati loh. Kenapa kamu ganggu terus? Aku tidak pernah mengganggumu. Aku hanya ingin bicara. Aku hanya berpikir kalau kamu agak merepotkan belakangan ini, membuat masalah untuk orang-orang di kota, untuk ayah dan untuk dirimu sendiri. Sok ngerokok lagi lu. Mati kau, tumbuh kau. Semua pengen ini hanya karena kucing bodoh itu. Itu sangat berarti bagi Raya. Aku sudah minta maaf. Benarkah? Apakah kamu merasa tidak enak pada Raya atau pada dirimu sendiri? Aku tidak akan membiarkannya. Anjing langsung kecakar, tai. Sok iya bangsat, tentang-tentang misatu doang. Kamu tidak tahu apa-apa, kamu yang kecil yang terkurung. Kalau gitu lepaskan aku, biarkan aku berbicara dengannya, dia akan dengarkanku. Oh ada dua kepribadian, anjir si Eric tolol ini tuh. Satu sok jagoan. Iya, yang satu yang benar. Palanya yang benar. Percuma, dia tidak akan mengerti. Kamu bahkan tidak bisa menahan perasaanmu kan. Jujur padanya tidak usah sok gagah kali. Sudah cukup omong kosong soal kejantanan ini. Anjing susu banget ini 3 kali. Tai. Mati kok bangsat. Hadouken. Laki-laki tidak boleh bicara soal percintaan, bodoh. Tapi kamu peduli padanya kan, kita selalu peduli padanya. Biarkan aku melakukannya, bebaskan aku dan aku akan bicara padanya. Nah, mekar. Hatinya Eric mekar setelah di space dive. Loh. Chapter 3 nih. Duh, kepribadian Ucok kiwir banget. Iya anjir. Anak anjing yang menakut itu kini menjadi anjing mutan yang angkuh. Ini potongan dongeng. Dongeng Twitter. Dia hilang. Dia membebaskanku. Aku bebas. Oh, keluar ini kepribadian Eric yang aslinya. Artinya apa, Bang Musi? Tuh, mengerikan kan. Kenapa ada banyak foto Raya di sini? Nirmala? Itu kan anak perempuan yang ada di mimpi aku. Namanya siapa ya? Nirmala? Temennya Eric. Pasti Cina. Yo. Oh enggak. Lensa gua mana, Brody? Thank you, Brody. Apa tuh artinya Bang Messi? Apa? Oh, itu artinya Bang Messi. Dikirimin paket. Dari siapa? Men. Mulut bojengkol. Anjay.
Ntar lu dikirimin pot nanti. Loh, apa hubungannya Erik sama Nirmala, guys? Loh, itu apa yang kamu lakukan sama dia? Bosku. Bosku itu kalau enggak salah kucingnya Nirmala. Oh, ini si bosku. Baik. Oh, anjir. Loh. Erik. Awas. Debus itu bondo, Diin dulu goblok, bentar. Lah. Jadi jika, cok. Oh, tidak. Nirmala melakukan sesuatu pada Erik di space dive dan sekarang dia berubah jadi anjing hutan beneran, cok. Jadi Erik, dengerin aku. Aku tahu kamu mau jadi lebih baik dari ini, Erik. Woi, Erik Sumatera. Ayolah, Erik. Kembalilah ke dirimu yang biasanya. Kamu tidak harus jadi Erik Sumatera seperti ini, Erik. Wah, anjir. Roger Sumatera, bro. Iya, anjir. Erik Sumatera, anjir. Raya. Apa jajan Nirmala itu adalah Raya, guys? Erik, kamu kenapa? Maafkan aku. Aku harus lebih hati-hati dengan begitu kucingmu. Weh! Diam. Loh. Bam. Anjir! Dibunuh! Bangsat. Ngeri banget. Raya! Kamu ngapain tadi? Erik, kemana? Dia sudah tiada. Hah? Sekarang dia tidak akan menyakiti siapapun. Buset. Oh, dimakan langsung Black Forest-nya. Makasih ya kuenya. Ini kesukaan aku, kata Raya. Kamu mau, Atma? Kok murung? Eriknya dibunuh, skycracknya makin gede deh. Itu apa tuh? Skycrack itu kayak ada retakan di langit. Tuhan, makin gede kan? Gak tau gue. Bilang, ini tuh adalah hanya dunia mimpinya dia. Gak tau gue, anjir. Dua dunia yang dibuat Raya. Bab 2, Erik selesai. Ini beres. Save dulu berarti. Sampai lanjut, ketemu besok. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi besok ya. Jing. Hari ini kita sampai sini dulu aja untuk Space for Unbound-nya.